pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran akan firman-Nya melalui pelajaran Sekolah Sabat kita. Di mana sepanjang satu kuartal ini, temanya adalah pemberontakan dan penebusan. Tentu kita memperhatikan dalam kehidupan kita hari demi hari, begitu banyak pemberontakan-pemberontakan dari hal-hal yang kecil, sampai kepada permasalahan-permasalahan yang terbesar. Ini semuanya berawal ketika setan melakukan pemberontakan juga terhadap hukum Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan dosa yang selalu membawakan unsur-unsur pemberontakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan telah memberikan suatu jalan keluar terhadap permasalahan pemberontakan tersebut melalui penebusan. Untuk itulah kita akan terus membahasnya melalui pelajaran kita. Pada hari ini sebelum kita memulainya, oleh sebab itu adalah jauh lebih baik kita mengundang setiap anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kasihi agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membahas ataupun membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita temui dalam pelajaran kita kali ini. Judulnya adalah mengenai Samuel. Samuel adalah hakim yang terakhir dalam era hakim-hakim. Setelah itu memasuki era dipimpin oleh seorang raja atau era zaman raja-raja. Walaupun itu sebenarnya adalah bukan rencana Tuhan, tetapi karena selalu kedegilan atau kekerasan hati kita ini, Tuhan harus mengizinkan walaupun itu yang bukan merupakan keinginan daripada kita. Kita akan membahasnya. Masa hakim-hakim yang terakhir ini, apa yang kita dapat angkat dalam cerita Samuel? Kalau kita dapat membacanya, Samuel, banyak hal yang diangkat dalam ceritanya dalam mengenai pertentangan yang besar antara kebaikan dengan kejahatan. Kita dapat membacanya di dalam buku 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 25. Ya, para pemirsa nanti dapat membacanya secara lebih lengkap lagi dalam ceritanya 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 25. Banyak hal yang kita dapat lihat di mana kebaikan akan melawan kejahatan dan ini diungkap dalam ayat-ayat yang sebenarnya sungguh menyedihkan. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan melakukan hal-hal yang jahat dan mereka melakukan pemberontakan yang nyata terhadap Tuhan. Cerita itu adalah cerita anak-anak daripada Eli yang seharusnya menjadi teladan yang baik, tetapi mereka melakukan pemberontakan yang nyata terhadap Tuhan melalui pelanggaran terhadap setiap peraturan-peraturannya. Dan itu menjadi contoh yang buruk terhadap umat-umat Israel pada saat itu. Hal yang dapat kita pelajari adalah dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang kedua halaman 205 dikatakan, tetapi sekalipun ia telah ditetapkan untuk memerintah bangsa itu, Eli, ya, ia tidak memerintah rumah tangganya sendiri dengan baik. Eli adalah seorang ayah yang suka memanjakan anak-anaknya. Bagaimana dengan kita para pemirsa, apakah kita melakukan hal-hal memanjakan anak-anak kita dengan tidak melakukan disiplin untuk menuruti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ataupun peraturan-peraturan yang berlangsung untuk mendidik anak-anak kita, apakah kita jalankan itu di dalam rumah tangga kita? Oleh karena dia lebih menyukai hal yang damai dan hidup yang penuh dengan kesenangan, ia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu yang jahat daripada anak-anaknya. Ya, dia lebih menyukai hidup penuh dengan kesenangan dan tidak mau untuk melakukan disiplin dengan usaha yang keras terhadap anak-anaknya. Dia memberikan suatu hal yang tidak baik
di dalam pertumbuhan karakter daripada anak-anaknya tersebut. Gantinya berkeras untuk melakukan disiplin dan menghukum anak-anaknya jika lo melakukan kesalahan, ia menyerah kepada kemauan mereka dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri yang akhirnya menuju kepada suatu karakter yang tidak dapat diubah lagi. Berbeda dengan mereka, ketika kita melihat seorang anak kecil yang berpakaian seperti seorang imam, ya, berbeda maksudnya dengan anak-anak Eli, ada seorang anak kecil yang bernama Samuel. Kita dapat membacanya dalam 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19, ya. Kita dapat membacanya dalam 1 Samuel 2 ayat 18 sampai ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilikan baju efod dari kain lenan. Setiap tahunnya ibunya membuatnya dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan setiap tahunnya. Hana dan suaminya Elkana telah menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan karena Hana telah bernazar. Berbeda dengan anak-anak Eli, di mana mereka melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi Samuel, walaupun seorang anak-anak, tetapi dia mau dituntun untuk berjalan sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Kemudian kita lanjutkan. Ini sebenarnya merupakan cerita yang sama sebagaimana Yesus. Ketika dia kecil dan bertambah besar dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. 1 Samuel 2 ayat 26, Samuel makin dikasihi Tuhan dan juga disenangi oleh manusia. Kita dapat membacanya 1 Samuel 2 ayat 26. Di situ dikatakan, tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Hal ini merupakan contoh yang sama juga sebagaimana Yesus. Kita dapat membacanya Lukas 2 ayat 52. Ya. Lukas 2 ayat 52. Di situ dikatakan ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Sebenarnya jikalau kita juga menyerahkan setiap tuntunan untuk pertumbuhan anak-anak kita agar Tuhan menjaganya dan kita juga mempunyai peran serta untuk melakukan disiplin agar anak-anak itu dibentuk sesuai dengan karakter Tuhan, maka Tuhan akan selalu untuk berusaha agar memberkati anak-anak kita agar selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Walaupun kita perlu usaha yang tekun karena banyak juga pengaruh-pengaruh lingkungan yang selalu dapat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita. Tetapi kita harus bekerja sama para orang tua. Tuhan telah menitipkan anak-anak kita, untuk itulah kita harus bekerja sama hari demi hari agar menuntun anak-anak kita agar berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Khususnya bagi kita yang hidup pada zaman ini. Itulah sebabnya Samuel ini tentu saja kemudian menjadi seorang yang diangkat menjadi pemimpin sebagai hakim-hakim yang terakhir dalam sejarah Israel. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan sebagai nabi Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 20. Namun ini tidak berarti bahwa semuanya selalu berjalan dengan baik. Bangsa ini juga menghadapi serangan dari Filistin. Ya, saat ini Filistinlah yang menyerang. Dan kedua anak Eli akhirnya tewas.
karena mereka melakukan apa yang tidak berkenan, sehingga mereka tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan mereka jauhkan. Itu karena pilihan daripada mereka, dan mereka tidak mau untuk berbalik walaupun Tuhan terus mengamarkan kepada mereka. Orang Filistin akhirnya juga harus merebut tabut Tuhan. Dan Eli yang berusia 98 tahun meninggal ketika ia mendengar berita itu. 1 Samuel 4 ayat 14-18. Kita dapat membaca ceritanya. Eli sebagai nabi Tuhan, karena dia kaget mendengar berita anaknya meninggal dan tabut Tuhan direbut, orang yang menyukai memanjakan anak-anaknya ini akhirnya pun terjatuh dan mengalami kematian pada saat itu juga. Sayangnya, Samuel harus menghadapi masalah yang sama seperti yang Eli alami. Anak-anaknya tidak mau juga mengikuti jejak kesetiaan dan ketaatan daripada Samuel ayahnya. Itu dapat dibaca dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Samuel menandai titik peralihan dalam sejarah umat Tuhan. Dia adalah hakim yang terakhir yang merupakan tokoh kunci dalam perkembangan pertentangan yang besar antara yang baik dengan yang jahat. Tuhan selalu mengamarkan setiap umat-umatnya. Bahkan banyak juga dalam cerita Samuel ini kita dapat melihat sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang harusnya menjadi teladan yang baik, bahkan mereka melakukan hal yang keji di mata Tuhan yang seharusnya menjadi teladan. Ini menjadi suatu peringatan juga kepada kita pada zaman ini. Banyak para pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana seharusnya menjadi teladan, tetapi mereka memberikan contoh-contoh yang tidak baik, mengejar akan keinginan-keinginan dunia ini. Mereka menjadi serakah, mereka memberikan teladan yang tidak patut dicontoh. Walaupun Tuhan seharusnya mau menggunakan mereka menjadi teladan, memberikan suatu pengaruh yang baik, tapi Tuhan tetap masih selalu mengamarkan. Jikalau kita tetap mengeraskan hati kita, maka Tuhan dengan kuasa memilih yang telah dititipkan kepada kita akan memberikan kesempatan untuk kita menjadi matang di tengah dosa kita. Dan ujung-ujungnya adalah dosa itu akan mendatangkan maut. Tetapi kasih karunia Tuhan seharusnya berlaku kepada kita semuanya, agar kita mau berbalik daripada setiap hal-hal yang jahat tersebut. Dan setiap anak-anak juga sebenarnya memberi kuasa memilih juga. Walaupun orang tua harus terus dengan disiplin untuk menuntun anak-anak mereka ke jalan yang benar. Di sini dikatakan, pengaruh daripada Samuel yang tetap menuntun orang-orang pada saat yang kritis, inilah yang memberikan suatu pelajaran kepada kita juga pada zaman ini. Walaupun sangat disayangkan anak-anaknya tidak mengikuti jejak daripada Samuel juga, tapi Tuhan selalu mau memberikan suatu pelajaran bahwa dia tidak tergantung pada dinasti manusia. Tuhan tetap selalu mempunyai cara untuk selalu menuntun kepada anak-anaknya. Tetapi bangsa itu akhirnya murtad, memberontak terhadap Tuhan. Dan mereka mengatakan para tua-tua itu menuntut seorang raja. Walaupun mungkin kesannya karena anak-anak daripada Samuel tidak baik, mereka mempunyai suatu hal yang sepertinya baik, tetapi sebenarnya mereka memberontak terhadap Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku 1, dalam cerita dalam 1 Samuel 8, kita dapat membacanya bahwa mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap Tuhan.
Ini adalah bukan langkah yang baik untuk meminta seorang raja. Karena sejarah mencatat berabad-abad kemudian bahwa mereka menuju suatu keadaan yang lebih buruk lagi. Untuk itulah, jikalau ada para pemimpin-pemimpin kita yang tidak berkenan sesuai dengan rencana Tuhan, kita bawakan selalu di dalam doa. Dan kita tentu menegurnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu, dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Untuk itulah kita dapat banyak hal untuk kita pelajari. Sebagaimana Samuel, Tuhan mempersiapkan dia, walaupun di tengah keadaan para pemimpin-pemimpin yang kacau, mungkin korup, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan selalu mempunyai anak-anak-Nya, dan Tuhan selalu mengikuti setiap keadaan-keadaan tersebut. Dia tidak lepas tangan. Ini adalah suatu pelajaran tentunya kepada kita juga. Jikalau kita melihat adanya para pemimpin-pemimpin kita yang tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, hendaknya kita selalu membawakan dalam doa. Dan kita yang terpenting juga menyiapkan diri kita agar Tuhan dapat menggunakan kita jikalau kita berjalan selaras dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan selalu mempunyai suatu rencana yang indah tepat pada waktunya. Dan Dia tetap memegang kendali apapun yang terjadi pada saat ini. Untuk itulah, biarkanlah melalui cerita Samuel ini kita kembali diberikan suatu pengharapan. Dalam kehidupan ini tentu ada pertentangan antara baik dan jahat, dan Tuhan tetap memegang kendali. Kiranya memberikan suatu pengharapan di dalam rumah tangga kita masing-masing untuk menjadi selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.